Francis, masih ada nih penindakan oleh pihak kepolisian terhadap para pelaku tindak kejahatan. Ini dia aksinya. Pemain lama pencurian dengan kekerasan kembali berulah di kawasan Lampung. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku, tim gabungan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Banjar Agung, Aibtu Suhadi, melakukan persiapan penangkapan. Jadi malam ini kita akan menangkap pelaku curat yang selama ini merasakan masyarakat. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, keberhasilan, dan bisa mengungkap semua kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Balik kanan, gerak. Diketahui pelaku sedang kembali ke rumahnya di Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Tim langsung bergerak ke lokasi. Selama ini kita akan ke arah Bojonegung, Banjar Margo. Kita akan menangkap pelaku curat yang selama ini meresahkan wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Sekarang kita menuju ke sana. Doakan semoga sukses dan berhasil. Oke, mantap. Tiba di lokasi, petugas langsung melakukan penggerbekan. Jang. Assalamualaikum. Jalan. Iya, Pak. Upaya pelarian tersangka gagal. Setiap sudut rumah pelaku sudah dikepung. Sudah. Enggak, Pak. Kamu kan sudah selesai, kan? Iya. Sini. Apa itu? Sini. Kamu kok sudah sebelah. Jangan lari ke sana ya. Enggak, Pak. Jangan lari ke sana dia. Kita lihat. Lihat dulu. Mana HP-nya? HP-nya mana? HP kecil, Pak. Mana? HP kecil, Pak. Di mana? Ada. Enggak ada, Pak. Setelah tertangkap, tersangka diminta menunjukkan barang pencurian. Motor enggak ada, Pak. Nah, kamu mana ini? Kenapa? Enggak, Pak. Tersangka Sobari terkenal kejam jika kepergok korbannya saat beraksi dan berulang kali lolos dari kejaran polisi. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Yang ada WA-nya mana? Mana HP-nya? Ya, maafin yang ada WA mana? Jangan ini, nanti sakit. Saya tembak lagi mantul aja ya. Mana, lihat. Gimana naruhnya? Jangan, sini. Mana? Ambil HP dulu. Mana? Di mana? Itu lah, Pak. Hah? Di situ. Iya, barusan kamu buang ke sini tadi kan. Dari penggeledahan, polisi temukan sebuah telepon seluler yang disembunyikan pelaku di belakang rumah. Mana? Mana lagi? Enggak ada, Pak. Benar semua, Pak. Mana lagi? Motor kamu pakai motor apa? Enggak
Enggak ada partikel motor, Pak. Motor apa? Ah, kamu naik motor. Motor apa? Enggak ada, Pak. Motor yang pakai. Enggak pakai, Pak. Kamu maling naik motor apa? Motor wire. Enggak, Pak. Hah? Enggak pakai motor, Pak. Di bawah, Pak. Terus jalan apa? Naik apa kamu? Kenapa motor, Pak? Terus pakai apa? Yang kaki, Pak. Sama siapa? Sendiri, Pak. Enggak mungkin. Iya, Pak. Enggak mungkin lah. Sendiri, Pak. Nah, tapi dapat kan, Pak? Itu arisan istri saya, Pak. Tapi kamu sendiri ya? Tapi dapat, ya udah. Dapat. Ini rombong dia tadi di belah ini, Pak. Saya. Ini. Tapi satunya emang jual mana? Tapi satunya, sama satunya. Enggak ada ini, Pak. Dua. Ini maksudnya dari mana? Ya, motor yang kamu pakai ini mana? Kamu wah, kamu orangnya sama siapa coba? Aku mau lagi di Purwa. Kamu sama siapa? Ini motor-motor siapa itu? Motor yang dipakai itu bukan itu, motor yang pakai. Bukan anak saya Pak, dari pegawai Pak. Yang kan itu kamu maling di Purwa. Enggak Pak, saya yang kasih. Satu. Enggak sama siapa? Enggak pernah ngurus satu Pak. Coba kamu berdiri gini. Nah, ini handphone. Ini handphone yang ini loh ya. Ini handphone yang kamu ambil ya. Motor anak saya Pak. Hah? Motor anak saya Pak. HP apa yang kamu jual tuh? Nah, itu HP itu belum dijual, Pak. Hah? Belum dijual, Pak. Kau taruh mana? Iya, itu HP Oppo itu, Pak. Hmm. Itu aja, Pak. HP Oppo? Iya, itu aja, Pak. Ngambil di mana itu? Kurang ingat juga, Pak. Hah? Di Purwajaya itu, Pak. Purwajaya? Malingnya sama siapa? Jalan, Pak. Enggak, jalan. Malingnya sama siapa? Sendiri, Pak. Nah. Sendiri? Yang di kantor tuh ada satu lagi HP. Kami sita, katanya dari kamu. Saya lihat, Pak. Oh, ini dua lagi? Enggak, Pak. Nah, yang mana yang ya, dua HP berarti? Satu itu aja, Pak. Yang mana? Yang ini barusan ini, Pak. Kamu ngambil di mana itu? Purwajaya, Pak. Purwajaya? Iya, Pak. Bohong kamu. Itu bukan di Purwajaya, yang Purwajaya Oppo, Oppo. Iya, itu Oppo, Pak. Hah? Oppo itu, Pak. Ya, di kantor tuh ada HP-nya. Enggak tahu, Pak. Juga. Hmm? Enggak tahu, Pak. Banyak dia. Yang kamu jual sama orang gendut. Nah, amin itu lah. Setelah ini masih ada nih pengungkapan kasus kriminal menarik lainnya. Lo jangan ganti channel, pantengin terus Jatandra.